yang kita dengan jodoh, kadang-kadang kita tak sangka yang tu jodoh kita. Rupanya kawan satu kelas. Ya Allah. Okeylah. Bye. Kekal, didoakan semua dia kekal hingga ke jannah. Selamat pernikahan untuk kekal saya dan doakan dia sihat sejahtera. Terima kasih. Okey, mak saudara si Syafika. Tanya buat anak saudara Syafika. Semoga bahagia kekal anak cucu, insyaAllah. Semoga pasangan ini berbahagia diri Allah dan berkekalan hingga ke jannah. Dalam menempuhi ikut-ikut rumah tangga ni akan banyak cabaran, banyak cubaan. Berharap semuanya bersabar, tenang dan ingat balik jika ada masalah, ingat kepada Allah. Jangan lupa untuk rujuk balik kepada ajaran jalan agama supaya semua tadi dapat tenang. Tenang dan tak ada gelora yang besar untuk melanda kehidupan kita. Ya, amin. Sebelum kita masuk ke acara kemuncak nanti, insyaAllah. Nikah ni kata Nabi, sunnahku, perjalanan hidupku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan daripada golongan. Jadi, alhamdulillah. Kalau nak panggil, sepanggillah dengan panggilan yang baik, ucapan yang baik, pergaulan yang baik, semua itu dikira pahalalah. Kemudian, isteri juga wajib menjaga dan melanjutkan harta suami dengan sebaiknya dan seterusnya, tidak meledahkan kelemahan suami kepada orang lain. Jangan buka aib dan sebagainya lah. Itu tanggungjawab isteri. Mana izah arat tazukuro huyu bagairika fazukuro huyu ben nafsi. Apabila kamu tidak menyebut aib orang lain, maka kamu kena ingat aib diri kamu. Sebab kita ni elok, sebab Allah tutup. Kalau Allah buka, mana kita pun ada kekurangan jugalah. Macam itulah. Seperti mana janji Nabi, Nabi kata, man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat. Mana kita doakanlah agar pasangan ini dapat membina rumah tangga bahagia. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada mereka, orang kata apa? Kebahagiaan rumah tangga, keberkatan, ketenangan, kepanjangan, surat-surat yang mutakin, insyaAllah. يزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنا جبانين أنا اليوم شاكر من صفي. Aku nikahkan engkau dengan nama saudaraku Nur Syafiqah binti Ahmad Taufik dengan mas kawinnya 1300 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Nur Syafiqah
istighfar. Ya Allah, mukalah kita dulu mengantin ini dengan penuh kasih sayang, kasih mesra yang berkekalan, sebagaimana kau mempertemukan di antara para nabimu dan rasulmu. Ya Allah, ya Allah, lembutkanlah hati kedua-duanya, sebagaimana kau lembutkan di antara Nabi Allah Adam dengan isinya Hawa, juga terhadap Nabi Allah Ibrahim dengan isinya Hajar, dan yang mulia pun kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para isinya. Allahumma ja'alna aslahuma naslahu salihan ila yawmiddin. Ya Allah, kurniakanlah keturunan kedua-duanya sebagai keturunan orang-orang yang saleh, yang baik-baik di hari kiamat. Mengaku apabila saya meninggalkan isteri saya Nur Syafiqah binti Ahmad Taufik selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang... Dia kata isteri kamu ni libas pakaian bagi kamu, dan kamu juga pakaian bagi isteri kamu. Menunjukkan bahawa kita ni sebagai suami isteri kena perlu saling melengkapi antara satu sama lain. Orang kata apa kalau seorang ni payahlah sikit lah, payah sikit lah macam tu. Kena sama-sama macam tu. Nak bahagia dalam rumah tangga, kena sama-sama lah. Sama-sama berkasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong, menjaga hati penting.